Dinda, Uta dan juga Uti. Iya, konten kreator yang pacaran, bikin konten bareng. Kita mau kasih lihat dulu buat sobat Ambiar konten mereka setelah pacaran itu seperti apa ya. Boleh kasih lihat ya. Nih. Aing mah kerembung ditanyakan cinta-cintaan, lebih aing mah menikmati hidup kesendirian. Ternyata lebih enak hidup sendiri. Walaupun ngatur, temenang ulin jeung ieu, temenang ulin jeung itu rujit jiga nu awe dikawin babawa sia teh. Aing kamu naon bingung di jalan? Nya kamu manggil aku, pan ngajak ngomong. Ya tiba-tiba tak kieu urang mah hoream ngabonceng nu teu pararuguh awe teh kieu. Oh, aku awe nu teu puguh. Lain sok. Alah. Lain kitu. Kamu awe teu puguh. Lain kitu. Wawanian kamu ngomong awe turun makanya nah, gitu ya cek orang oke tuh kalian suka bikin konten makan-makan berdua nah di kita tempat sediain umum. Nih makanan suka ada yang liatin nggak sih kalau bikin konten di tempat umum gitu suka ada terus suka kalian reaksinya gimana bodo amat ya cinta. Respon mereka yang ngeliat cinta. Oh, ekspresi mereka ngeliat kalian makan gitu gimana ekspresi mereka ketawa-tawa ya ada yang ketawa ada yang ih naon coba kita sekarang simulasi kalian makan ya ini steak ini pertama kali kalian makan steak kita denger ya pagi-pagi dikasih coba, ini mohon maaf ini konsepnya kencan. Iya. Jadi kayak wasit badminton ya. Depan-depanan kalau mau. Tapi kalau lebih akrab apa begini, coba silakan dimakan ya. Iya. Jadi ceritanya ini sambil ceritanya konten. Gimana ini? Sambil konten. Yang kayak di video tadi itu. Demokrasi. Ya gosong ya, Wak. Ini karena udah kita angetin dari bintang tamu yang seminggu yang lalu ya. Ayo kita cobain. Nanti orang bule juga makan steaknya pagi-pagi. Nanti kalian makan lagi asik-asik mesra-mesra nanti ada aku yang lewat. Ya kan aku cemburuan. Bukan lagi. Ini dituangin dulu ya. Iya dong. Ya makan dulu dong, masukin ini belum mau asitnya, nuntem-tem. Coba cintaku, Eta. Sini. Uti. Oh iya, Uti lasi lu lama-lama. Harusnya kamu dulu. Oh iya. Sama aku ya. Udah. Kamu diam. Ini segini cukup. Kamu diam dulu. Ketahan. Sayang banget ya udah. Kalau cewek kan pengen nanya. Aku sayang kamu tuh sehari 6 kali. Oh iya. Buat mama aku di Bandung, ini alasan aku kenapa sampai sekarang belum punya pacar, takut kayak begini dapetnya. Lanjut. Iya. Ya. Apa? Kamu bisa enggak? Yang potongin kunyahin. Lihat kunyahin. Yang peyang. Mau sama aku di ini dibelahin mau sama aku. Kehelakan. Coba di dahar gepukna. Tegas. Gepuk. Juga gepuk emang. Coba dong kontennya gimana? Coba kontennya gimana kayak konten. Ini tegas, ini tegas. Kan kehila itu kan konten cerita nate ya. Iya sok. Oh iya. Aduh. Ini gimana? Ini keras gini. Ya. Apa? Ya, enggak apa-apa. Oh, ini sama aku, sama aku. Kamu harusnya kok. Iya, udah sama aku dong ya. Tuh. Yang ini lagi ya. Udah suapin dulu ini. Suapin dong. Suapin ya. Maaf ya, Rian. Kenapa? Enak ya. Halo, ada wanita yang lewat. Iya. Oh, cewek cantik. Set, menggoda, tergoda. Wah, Diki tergoda. Kemudian sang pria pun tergoda oleh wanita yang baru saja lewat. Apa kamu jadi banget? Oh, cantik. Siapa? Tukang salon belum sekarang aduh. Tukang salon. Kamu kenapa, heh? Kamu kenapa? Jangan gitu atuh. Apa sih kamu suka memukul kamu suka ngeliatin awewe cantik kan? Mas, aku buka ini ya, Mas. Oh. Ya, Kak. Oh, cemburu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa satu kali aja. Irahan doi, ya. Irahan doi. Saya pelayan di sini, Bu. Saya biasa menu. Makasih, enggak. Kita pulang. Marahin. Udah, jangan gitu, Marahin banyak. Kapan lagi? Ngomong gitu. Kamu enggak bersyukur dapetin janda cantik? Bukan gitu. Udah cepat simpen dulu di sini, simpen dulu. Kamu nurut enggak? Nurut. Kenapa kamu ngeliatin dia itu aja? Sebentar.
Maksud kamu apa bilang tidak bersyukur dapat janda cantik? Emang teman aku bukan janda cantik? Kadanya. Iya. Saya single parent. Kita akan balik lagi tetap di pagi-pagi hari ini.